Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbayat akan berbicara memperbanyak bikin setting dalam setting bukan kita akan salah satu saya Monsterawi yang saya lakukan dari Gunung Trenggalek dari siapkan kuning untuk ambil satu tunas dari sirih gading. Saya sangat senang sekali mendapatkan indukan sirih gading ini. Wah, ini satu hari ini satu tangkai ini. Satu hari satu daun bertambah terus. Dan ini nanti akan juga saya potong di sini. Kalau ini bunga lebah, sarang lebah. Oke, mari kita praktekkan cara oke, kita siapkan gelas. Ini adalah gelas aksesoris the wedding. Wah, daripada nganggur tidak cukup. Media yang saya pakai adalah serabut kelapa. Kita paskan posisinya. Ini. Yes, tinggal kita masukkan saja. Ini. Tinggal kita masukkan saja gini akarnya agar akarnya masuk biar nanti bisa menyerap air dengan baik. Ya, serabut-serabut kita masukkan. Ini biasanya ada yang mempraktekkan cuma dengan air saja, media air saja. Tapi saya kasih serabut kelapa biar daya serapnya kuat. Kemudian ada nutrisi-nutrisi yang ada di dalam serabut kelapa. Ini kamu, ini diperkecil-kecil ya. Cara memasukkannya terserah semaunya.
boleh di masukkan semua rata-rata sedemikian rupa. Posisinya kita tata terus bagaimana supaya cantik, terlihat cantik ya. Ya, segini saja. Wah, tampak cantik sekali dengan gelas hasil wedding. Kemudian kita beri air keran. Ini koleksi panca warna saya. Kita kasih air keran secukupnya. Set. Ya. Kasih air keran secukupnya. Sampai agak penuh ya. Ya. Setelah agak penuh, sudah selesai. Wah, ini bagus sekali. Panca warna. Nggih. Ah, ini kita letakkan bersamaan teman-temannya. Wah, ini koleksi bonsai saya. Ini kemarin saya juga membuat sirih gading. Wah, yang pakai ini sekarang yang pakai ini. Wah, bagus sekali. Oke, jadi kalau punya botol-botol bekas atau gelas-gelas bekas bisa digunakan untuk memperbanyak sirih gading. Ini nanti akan saya gantung pada video yang akan datang cara pembuatan gantungannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.